Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa hari lagi kita akan berhari raya, iaitu hari raya kurban atau hari raya Aidil Adha, yang mana memasuki bulan Zulhijjah. Banyak soalan-soalan berkenaan dengan kurban, di antaranya larangan-larangan bagi orang yang ingin berkurban atau bagi orang yang nak melakukan ibadah kurban. Baik, sedikit perkongsian daripada saya sebagai bahan ulang kaji daripada jawapan-jawapan ustaz-ustaz atau asatizah dari berbagai media sosial telah menjawab soalan-soalan berkenaan. Ada larangan Nabi Muhammad SAW yang bersifat sunnah. Iza ra'aitum hilala Zulhijjah wa arada ahadukum ay yudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jadi sekiranya kalian melihat hilal, yakni melihat bulan atau masuk pada bulan Zulhijjah, dan salah satu di antara kalian ingin atau hendak melakukan ibadah kurban atau menyembelih hewan kurban, maka jangan memotong rambut atau kuku. Hadis riwayat Muslim. Jadi larangan ini bersifat sebagai sunnah. Bagi siapa larangan ini? Hanya bagi orang yang hendak melakukan amalan kurban. Sudah ada haiwannya, sama ada kambing ataupun lembu, sudah diniatkan dengan atas namanya dan dia memang sudah diniatkan untuk haiwan kurban, maka semenjak itulah sama ada dia tarikh 1 Zulhijjah, 2 atau 5 Zulhijjah atau sehingga 9 Zulhijjah, maka ketika dia ada haiwannya, disitulah larangan Nabi ini berlaku. Sampai bila masanya? Sampai haiwan ini disembelih. Sama ada hari pertama hari raya, hari kedua dan yang terakhir hari tasyrik, itu tarikh ke-13 bulan Zulhijjah. Ketika haiwan itu disembelih, maka dibolehkanlah untuk memotong atau memotong rambut atau memotong kukunya. Semoga bermanfaat. Selamat berkurban bagi yang melaksanakan ibadah kurban. Dan bagi yang belum, insyaAllah tahun depan semoga Allah berikan rezeki pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kurban setiap tahun insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.